Assalamualaikum guys, kenalin nama gue Fati Ahmad. Gue akan memandu game kali ini. Assalamualaikum guys, kenalin gue Fati Ahmad. Gue akan memandu game Mikir Keras. Nah, pada episode kali ini, permainannya adalah menebak nama-nama permainan tradisional Indonesia. Kita perkenalan dulu deh, coba dari yang paling ujung nih. Kenalin gue Fadli, IG-nya Fadli, I-nya 3 kali, underscore 96. Harus pake IG? Ini inisiatif gue aja sih, gue dari Kerawang. Gak guna. Abang ganteng yang selanjutnya. Oke, kenalin nama gue Ali dari Bogor. Wow, Bogor. Oke, selanjutnya. Nama saya Zafira Miraman, biasa dipanggilnya sih Vira kalau sama teman-teman semuanya ya. Halo Vira. Asalnya dari Cibinong, Bogor. Cibinong, Bogor. Oh iya, selanjutnya. Ya, nama gue Faza Tasya Pamina, jadi panggil Faza di teman-teman. Asalnya dari Mas. Oke. Langsung aja yuk, sebelum kita mulai game, gue akan membacakan peraturan kali ini. Peraturan yang pertama, peserta mendownload aplikasi Sing Buzzer. Itu gak usah dibacain. Tadi, briefingnya gitu. Oke. Sorry ya guys. Sebelum kita mulai games pada kali ini, kita gua akan membacakan peraturan pada games kali ini nih guys. Peraturan yang pertama, peserta yang sudah menekan tombol bell akan diberi waktu 1 menit yang lebih. 1 menit untuk menjawab ya. Jika tebakan salah, pertanyaan tersebut dapat berlaku selama 3 kali pengulangan. Maksudnya 3 kali pengulangan itu gimana nih? Jika tebakan salah, pertanyaan tersebut dapat berlaku sampai 3 kali pengulangan. Dan juga peserta yang salah menjawab akan mendapat hukuman atau punishment. Asik. Yaitu memakan sebuah biskuit dengan 3 varian topping. Oke. Selanjutnya, peserta yang dapat menjawab akan mendapatkan poin 10. Dan juga peserta dengan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja. Oke guys, udah siap belum nih? Siap lah. Oke. Semoga mau. Mulai aja kita ke pertanyaan yang pertama. Aku biasa dimainkan oleh anak-anak perempuan. Untuk bisa melakukan permainan ini, setidaknya paling sedikit terdapat 2 orang yang memainkannya. Selain itu, aku memiliki beberapa level dari yang termudah hingga yang paling sulit. Aku dimainkan dengan menggunakan bola karet untuk dipantulkan dan beberapa biji sebagai propertinya. Siapakah aku? Kak Faza, boleh jawab pertanyaannya? Main bekel? Apakah benar? Jeng. Yes, benar. Kak Faza mendapatkan poin 10. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Aku memiliki 16 lubang yang terdiri dari 14 lubang kecil-kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Aku bisa dimainkan oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Wadahku biasa terbuat dari kayu atau plastik. Dan untuk memainkan aku hanya bisa untuk 2 orang saja. Ayo tebak siapakah aku? Kak Fira, boleh menjawab? Oke, jawab ya. Comblak. Jawabannya... Yes, that's right. Ini udah berjago ya? Ini malah skill yang ketoan. Oke. Langsung aja kita ke ke pertanyaan berikutnya. Cara memainkan aku adalah dengan menggunakan 2 tongkat untuk kaki bagian kanan dan kaki bagian kiri. Dengan 2 tongkat itu hanya bisa untuk 1 orang saja. Untuk bisa memainkan aku hanya orang-orang yang cukup terampil dan sudah terbiasa menjaga keseimbangan saat memainkannya. Siapakah aku? Langsung aja ya, Bang Ali. Boleh jawab pertanyaannya? Egra. Jawabannya yes. Jadi
jadi dapat duit gua. Uang bulananku. Lanjut saja pertanyaan berikutnya. Untuk bisa memainkan aku harus terdiri dari dua kelompok dengan anggota minimal 4 orang. Sebelum memulai memainkan aku, kalian harus membentuk kotak atau persegi lalu dibagi menjadi dua bagian, garis vertikal dan garis horizontal. Untuk bisa menang, kalian tidak boleh tersentuh dengan tim lawan saat melewati garis kotak tersebut. Siapakah aku? Sepertinya mulai-mulai skill ya. Ini ada Kak Faza yang duluan mencet. Boleh? Salah. Boleh kalau misalnya kalau nama-nama salahin aja Pak. Salah dong, makan biskuit dong, ganti dia. Galaksin bukan? Galaksin. Iya, galaksin. Apakah benar? Galaksin. Salah. Yes. Benar. Mana? Bukannya engkle ya gitu ya? Kalau di game sini galaksi, ada yang bilang galaksin, ada yang bilang gobak sodor, ada yang bilang itu. Kalau dari bahasa biasa kita bilang sih gobak sodor sih. Langsung aja untuk mempersingkat waktu kita ke pertanyaan berikutnya. Aku dimainkan dengan dua kelompok yang terdiri dari 4 sampai 8 orang. Tiap-tiap kelompoknya harus memiliki markas berupa tiang. Cara memainkan aku yaitu dengan berusaha mengejar tim lawan dan menyandranya di markas tim. Siapa yang paling banyak bertahan anggotanya, maka tim tersebut yang menjadi pemenangnya. Siapakah aku? Sepertinya yang mencet pertama kali ini cuma mama sekali ya. Karena ngejar Fajar. Oke, apakah kali bisa ngejar Fajar? Jawabannya adalah bebentengan. Oh iya, bebentengan. Bebentengan. Tunggu dulu. Sudah amat ya. Jawabannya yes. Aku sih yes. Boleh juga jumawanya. Udah 5 pertanyaan nih guys. Update poin dulu kan nih? Gak usah. Semua orang tahu gue yang menang gitu kan. Oke, langsung aja ya guys ke pertanyaan berikutnya. Aku lebih sering dimainkan oleh anak laki-laki. Untuk memainkan aku perlu angin untuk menerbangkannya ke langit lalu dikendalikan menggunakan benang tali. Aku terbuat dari plastik atau kertas yang memiliki bentuk bermacam-macam. Siapakah aku? Terlalu nafsu ya. Terlalu bersemangat sepertinya. Ulang ya. Gue bilang gue hitung 3, 2, 1. 1 baru pada mencet ya. 3 2 1. Oke. Kak Faza boleh juga tangannya. Dari Kak Faza boleh? Layangan. Benar gak nih guys? Siapa lagi? Harusnya benar. Berarti benar. Kayaknya gua bawa pot aja kali ya. Belum asik sih, belum ada yang dapat hukuman. Jangan dong. Apa soalnya terlalu gampang ya? Aduh. Enggak ada yang bisa ada balap dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya mulai. Aku biasa dimainkan untuk diadu. Cara memainkan aku yaitu dengan menyetir diriku untuk bisa menyentuh lawan di atas sana. Aku terbuat dari bahan kaca dan berbentuk bulat. Siapakah aku? Boleh. Ini namanya kelereng atau gundu. Jawabannya gimana tuh guys? Salah. Benar. Pertanyaan berikutnya. Aku biasa dimainkan oleh anak perempuan. Cara memainkan aku dengan membuat garis untuk bisa diloncati. Untuk bisa melompat ke kotak garis selanjutnya harus melempar batu terlebih dahulu dan harus di dalam kotak tersebut. Siapakah aku? Yang pertama itu Bang Ali. Kayaknya apakah dia benar? Salah. Waduh, kayaknya ada sogokan. Oke. Jawabannya engklek. Oh, apa? Engklek. Ah, salah. Jawabannya yes. Betul.
Oke, pertanyaan berikutnya mulai. Cara bermain aku yaitu dengan memilih dua orang sebagai tokoh yang akan memainkan permainan ini. Peserta selain dua orang tersebut akan membentuk lingkaran sebagai benteng bagi salah satu dari peran dua orang tersebut. Siapa yang dapat menangkap salah satu dari keduanya maka akan menang. Siapakah aku? Enggak kaci. Berhitung sampai satu ya. 3, 2, 1. Tetep aja ya. Boleh juga tangannya. Oke, boleh dijawab ke Bata. Emang lagi kan udah mencet duluan, gagal gitu gantian. Gimana juri? Kak Faza, boleh dijawab pertanyaannya? Salah. Jawabannya benar. Di tempat gua orai-orayan namanya. Orai-orayan. Oke, kita memasuki pertanyaan akhir nih guys. Ini butuh diupdate poin yang dulu gak nih? Gak usah. Lanjut dulu. Kita udah pada tahu ya. Oke. Untuk pertanyaan yang berikutnya mulai. Aku dimainkan dengan cara melesatkan batu atau biji ke target yang diincar. Aku terbuat dari kayu dan karet sebagai alat untuk melesatkan batu tersebut. Aku biasa dimainkan oleh anak laki-laki. Siapakah aku? Aman deh ya. Keren kan gue? Pak polisian. Bentar. Apa? Pak polisian. Salah sih. Polisian yang aku orang jahat, aku orang baik. Oke. Jawabannya salah. Akhirnya sama. Oh my god. Ada juga yang dapat hubungannya. Yes. Bang Fadli kasihan banget nih. Nih, gua punya ini acak nih. Jadi dia bakal makan yang mana nih? Waduh. Kita acak ya guys. Kita suruh Bang Fadli untuk memilih. Karena gua cowok. Dia cowok pink. Bentar ya guys, ada masalah teknis. Tepung. Itu bukan whipped cream. Wow. Kita tahu mozzarella. Salah apa gue ya Allah? Jangan lupa bismillah. Ini suami. Lihat. Bisa di close up. Oh. Aduh, oke. Dari Kak Faza, Kak Fira, dan Kak Ali, kalau gua satu langsung mencet ya. 3, 2, 1. Ali. Semangat. Salah intro. Jawabannya adalah ketapel. Iya, ada sih. Ketapel. Jawabannya benar. Editor nih. Wah, berarti kita tahu nih yang anak paling jadul siapa. Oke, kita ucapin selamat dulu dong buat Kak Ali. Buat Kak Ali, Kak Ali berhak mendapatkan voucher belanja. Oke guys, mungkin cukup sekian episode kali ini. Jangan lupa penonton untuk like, komen, dan subscribe. Mikir keras, sampai tuntas. Oke.